Road bike pedal, SPD pedal ataupun flat pedal, yang mana terbaik untuk basikal anda? Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan tiga jenis pedal. Yang manakah sesuai untuk basikal anda? Apakah kelebihan dan kekurangan setiap pedal ini? Pertama sekali, pencabar yang pertama ialah iaitu road bike pedal. So, jadi peminat-peminat basikal road bike, mereka tahu macam mana menggunakan pedal ini. Dan pedal ini selalunya digunakan dengan kasut sebegini ya. Dan ada klik, di mana konsepnya masukkan dan ke kiri atau kanan untuk membukanya. Jadi pedal jenis ini yang penting adalah distance, iaitu jarak jauh, dan juga kelajuan, speed. Jadi sebab itulah konsepnya memang sehala saja. Okay, kalau tengok pedal ini adalah untuk sehala saja, kaki anda tidak terlampau bergerak ke kiri dan ke kanan, tak seperti bermain mountain bike ataupun gravel bike. Jadi haluannya selalunya sehala saja. Jadi pedal ini yang penting ialah power transfer, iaitu di mana tenaga anda dapat disalurkan kepada kayuhan anda dengan lebih efisien, dengan lebih lancar. Itu tujuan utama pedal ini. Inilah pertama sekali kalau anda nak nampak pro kan. Jadi kawan-kawan anda bila tengok anda tak pakai pedal ni, mereka pun kata tak pro lah, tak best lah kan. Jadi itulah di antara budaya berbasikal, terutamanya road bike, mesti nak pakai road bike pedal ni. Kekurangannya ialah hati-hati sebab anda mungkin terlupa untuk buka klik anda, dan kalau anda terlupa dan tak biasa, anda mungkin akan langgar tiang ataupun terjatuh. Okey, lebih anda jatuh lah daripada langgar tiang ataupun langgar benda-benda yang tak sepatutnya anda langgar. Mereka yang berbasikal road bike ni, mereka malas nak berhenti di lampu isyarat, okay, traffic light di simpang dan sebagainya, nak buka pedal malas kan. Sebab konsepnya kalau macam pro cyclist ke apa, mereka tak perlu risau tentang traffic light dan sebagainya, sebab semua terus saja, semua traffic light ataupun marshal akan jaga saja perjalanan anda. Tapi dalam dunia sebenar, untuk kita-kita ni rider-rider di jalan raya yang biasa, so setiap kali nak berhenti di traffic light, nak buka, jadi leceh. Sebab itulah kalau perjalanan kita banyak nak buka, nak masuk, ia adalah melecehkan. Sebab itulah pedal ini jangan sesekali gunakan untuk mountain bike ataupun gravel bike. Lupakan sajalah kan, janganlah sekali pakai kan, walaupun kononnya anda nak nampak pro dan sebagainya. Janganlah, is a big mistake. Itu adalah kesilapan yang besar kalau anda gunakan juga road bike ini untuk mountain bike ataupun gravel bike. Baik, pencabar yang kedua adalah pedal ini, iaitu SPD pedal ataupun dipanggil clipless pedal. Okey, ini ada dua jenis sebenarnya, ada yang hanya ada clip di depan ni tanpa platform. Okey, tapi ini saya tunjukkan yang ada dengan platform. Ini platformnya lebih bagus, walaupun clip anda tidak masuk dengan betul di tengah ini, tapi anda masih boleh berkayu sebab ada platform. Jadi ini memang sesuai untuk mungkin mountain bike ataupun gravel bike. Tapi seperti juga road bike pedal, di mana tujuannya, kenapa kasut anda perlu melekat pada pedal ini, ialah untuk tenaga anda dapat disalurkan dengan lebih efisien kepada kayuhan anda. Itu sebabnya. Jadi ini bermakna jika anda berkayuh untuk perjalanan yang jauh, walaupun mountain bike kurang teknikal, kurang rintangannya, begitu dengan gravel bike kurang rintangannya, jadi anda pakai yang ada klip ini. Begitu juga dengan kayuhan yang jarak jauh, okay, di mana anda tak perlu buka tutup buka tutup, ini adalah sesuai untuk clipless. Dan kasutnya bagusnya berbanding dengan kasut road bike tadi, jadi klipnya begini, jadi dia mudah sebenarnya, lebih mudah untuk masuk dan untuk buka berbanding dengan road bike pedal tadi. Dan kasutnya ini memang kalau untuk berjalan, nak ke kedai off-road,
memang kasut ini tak ada masalah sebab klik ni tidak menghalang anda untuk berjalan seperti biasa. Jadi dia lebih sesuai untuk off-road dan juga mana-mana saja. Jika anda rasa anda perlu berhenti sekejap, jalan, lepas tu berhenti lagi, jadi kasut ni lebih selesa sebenarnya berbanding dengan kasut road bike. Walaupun kasut road bike nampak pro kan, tapi nak buka tutup malas untuk kasut ataupun pedal road bike. Tetapi ini dia lebih sesuai, di mana klik ini sebenarnya kalau lihat klik ini tidak terkeluar daripada kasut, dia masih di dalam sebab tapak ni membolehkan anda untuk berjalan seperti biasa. Jadi pencabar ketiga, so adakah pencabar ketiga ini hebat ataupun lupakan saja pencabar yang ketiga ni? Baiklah, saya tunjukkan pencabar ketiga. Drum. Jadi pencabar ketiga adalah, belum buka lagi, terlupa, baru order daripada Amazon. Baiklah, saya buka sekarang. Aha. So ini adalah flat pedal. So ini bernama Look yang saya baru beli daripada Amazon. Boleh juga, ada juga jual di kedai seperti USJ Cycles di Subang ataupun di Taipan. Tapi ini sebab PKP dan sebagainya, saya tengok harga pun lebih kurang, jadi saya beli saja daripada Amazon. Jadi ini adalah flat pedal. So flat pedal semua orang tahu, terutamanya bagi novice yang baru pertama kali, kita boleh pakai flat pedal, tak ada masalah. Jangan underestimate flat pedal ini, sebab flat pedal ni ada tujuan dia, ada kegunaan dia dan ada kelebihannya. Walaupun tadi road bike pedal ataupun tadi clipless pedal nampak lebih pro kan, flat pedal ni sebenarnya ada juga digunakan oleh pro cyclist, terutamanya mereka-mereka yang professional untuk mountain bike dan sebagainya, ada juga yang masih memakai flat pedal ni. Jadi apakah tujuan flat pedal ni? Tujuan flat pedal ni bergantung pada situasi kayuhan anda. Jadi sekiranya anda ingin off-road, pergi off-road, tak kisahlah mountain bike ataupun gravel bike, contohnya sekejap-sekejap saja anda akan menghadapi rintangan seperti bukit, seperti sungai dan sebagainya, dan halangan-halangan lain. Jadi kerap kali jika itulah situasi kayuhan anda, terutamanya di off-road, maka ialah sesuai untuk flat pedal tanpa apa-apa klip. Sebab nak buka tutup sebenarnya anda perlu berfikir. Jadi flat pedal ini ada kegunaannya. Dan juga kalau kayuhan biasa pun, kalau anda buat macam touring ataupun gravel bike, di mana situasinya anda perlu berhenti sebab anda nak menikmati keindahan alam, jadi walaupun biarlah orang kata tak profesional dan sebagainya pakai flat pedal ni, tapi ini ada kegunaannya. Bayangkan kalau pedal yang sekejap-sekejap nak buka, sekejap-sekejap nak masukkan, jadi itu menyusahkan. Dan untuk kayuhan yang lebih teknikal, di mana ada bukit, ada sungai, ada rintangan, sebenarnya ini lebih sesuai untuk mountain bike ataupun untuk gravel bike anda. Bezanya tak banyak pun dari segi power transfer, dan pernah ada kajian tenaga yang disalurkan bezanya dengan clipless pun tak banyak, kecuali anda memang pro cyclist dan anda memang padu lah. Jadi jangan malu kepada novice-novice, kalau anda terpaksa menggunakan flat pedal, anda gunakan sajalah untuk keselamatan, untuk lebih menyenangkan, untuk selesa, di mana anda terpaksa berhenti dan terpaksa kaki anda digunakan untuk menghadapi segala rintangan, permukaan jalan dan sebagainya, jadi adalah lebih sesuai. Jadi tiga pedal ini telah saya kongsi, apakah kelebihan, apakah kekurangan. Sekarang saya rasa ia membantu kan anda untuk membuat pilihan pedal mana yang sesuai untuk anda. Tapi ada pula yang tanya, bagaimana pula dengan folding bike ataupun basikal-basikal biasa, commuter bike? Jadi anda pakailah flat pedal, sebab commuter pun, nama pun commuter kan, jadi anda terpaksa berhenti di traffic light, lampu isyarat, di persimpangan dan sebagainya, better anda pakai flat pedal. Folding bike untuk mereka yang bersantai, memang ada yang set up yang dahsyat-dahsyat pada folding bike kan, ada yang dia punya group set pun hebat, sama hebat dengan road bike. Tapi akhirnya dia bergantung pada apakah tujuan anda berkayuh dengan
folding bike tersebut. So adakah dia untuk berlumba? Sebab folding bike ni pun dia boleh race, dia boleh berlumba. Pernah terjadi saya memasuki duathlon hanya pakai folding bike pun boleh juga. Itu mungkin saya akan pakailah macam pedal yang ada clip. Tetapi kalau kayuhan folding bike saya untuk santai sekejap-sekejap, saya nak berhenti pergi ke kedai, menikmati keindahan alam, jadi saya tak perlulah untuk ada clip. Jadi bergantung pada kayuhan anda. Jadi itu saja, adakah anda bersetuju atau tidak, dan diharap tip-tip saya ataupun pandangan saya dapat membantu anda. Jadi sila like, sila share, yang penting sekali anda subscribe supaya ini memberikan saya motivasi untuk berkongsi dengan anda lagi dalam video-video saya yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.